Selamat pagi dan selamat sejahtera dan selamat datang ke channel saya Shirley MK. Seperti korang tahu nama saya Shirley. Kalau korang tak tahu nama saya Shirley, memang tak ada nama lain. So hari ni saya nak buat satu sharing. Sebab saya kalau video saya suka buat sharing. Sebab apa orang cakap, pengalaman itu emas. Sebab itu saya nak sharing. Sebab saya tak ada benda lain untuk sharing, so saya share pengalaman saya kat korang. So nak dijadikan cerita, setiap tahun akan ada opening guru interim, antara guru interim SK, SMK atau guru interim college vocational. So yang saya nak share hari ini adalah pengalaman saya menghadiri temubuka guru interim college vocational. So setiap tahun akan ada opening untuk guru interim ni. So nak dijadikan cerita, pada tahun lepas saya telah apply untuk guru interim college vocational. Time tu saya masih bekerja dekat Motorola. Kenapa saya apply untuk jadi guru interim is sebab saya tiba-tiba tertik. Time tu guru matematik saya dekat SMK Dalat telah meninggal dunia dekat Kuching. Dia kemalangan. Dia kan seorang cikgu. So dia meninggal tu macam ramailah orang macam terkenang-kenang kat dia, macam orang macam begitu begini kan. So saya terfikirlah kalau saya mati saya akan dilupakan terus, sebab saya tidak melakukan anything of good deed in this life. So macam saya memang tak dengar apa-apa. So macam pernah tak dengar peribahasa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. So kalau at least kalau saya nak mati pun, saya tak adalah nak jadi popular macam P. Ramlee yang dikenang-kenang sampai sekarang. Tapi saya macam terfikirlah kalau saya mati, at least saya ada doing something in my life, yang saya just bukan life saya begitu-gitu je, follow the flow je, macam tu je. So at least something, saya ada do something yang menguntungkan orang lain. That is part my life motive is like, macam saya kalau saya mati sekalipun saya kena ada tinggalkan something. Bukan just saya hidup cari duit, makan, tidur. It was like a very meaningless life. So I want to do something that I will do something benefit and meaningful to other. Macam itulah yang saya, sesuatu yang saya pegang dalam hidup saya. So nak dijadikan cerita, saya just macam terfikir macam, oh kalau saya nak jadi doktor, saya macam agak tak dapat. Sebab doktor kena ambil semua degree doktor apa, semua sijil-sijil tu kan. Walaupun kalau fikir balik, saya macam tak okay sangat dengan benda barat darah-darah ni, nak potong-potong ni. So saya dah buang untuk doktor tu. So saya fikir, apa kata saya jadi cikgu? Sebab cikgu, kita just macam kita ajar orang lain untuk hidup. Sebab saya dulu pun, saya tahu itu ini pun sebab cikgu. Cikgu is a very big part of our life. Sebab kalau even saya tak jadi cikgu pun, kita dapat ajar anak kita is a very meaningful also. Jadi saya nak jadikan cerita itulah. Saya tiba-tiba berniat untuk jadi cikgu. So saya apply lah untuk guru interim KV. So time saya apply guru interim KV tu, saya selalu cari-cari lah pengalaman orang lain, blog lah terutamanya. So itulah saya nak buat sharing pada hari ni. Saya nak buat sharing pasal permohonan guru interim ni. So at first untuk guru interim ni, macam tahun lepas tahun 2011 they open guru interim ni, tutup bulan 3 kalau tak salah. Tutup dulu, so saya apply je. Bulan 4 baru kena panggil interview. Bulan 4, 18 hari bulan macam tu kot. Saya apply cuti hari tu, hari Khamis rasanya kalau tak salah, hari Khamis. So saya apply cuti hari Khamis. Malam Rabu tu saya pergi flight dari Penang pergi Kuching. So saya bermalam situ malam lah. So lepas saya interview hari Khamis tu, malam tu saya flight balik pergi Penang, and Jumaat tu saya masuk kerja seperti biasa. So saya hanya ambil satu cuti satu hari. It's very convenient also. And dalam interview tu, dia tak ada benda susah pun. Dia more to First awal kami datang kat college vocational Kuching tu. Apa dah nama college tu? Saya pun tak ingat lah. Tapi ya pasti sesi tu menduga dia tu dekat Kuching. Dekat Kuching. So saya pergi lah dekat sana. Saya pergi dekat sana pagi tu. Diorang berkumpul dekat Dewan. Diorang starting with taklimat. Taklimat diorang inform pasal guru interim ni. So untuk pengetahuan korang lah, for your information, sebab tahun-tahun sebelum ni, guru interim kalau belajar tu, yuran-yuran semua, besar, macam flight semua tu adalah tanggungan kerajaan. Tapi starting dari last year, dah tak ada.
dah tak ada. So kalau korang dapat guru interim ni, korang kena study balik antara dekat nilai ke dekat apa IPG Johor lah, kata salah, antara Johor dengan nilai diorang cakap. Korang akan study kat situ, tapi depend on course. Sebab time tu saya course IT, so dia cakap kalau dapat, kalau saya dapat pun guru interim ni, saya kemungkinan saya akan belajar dekat nilai or Johor. So dia cakap untuk guru interim ni, so segala-gala starting dari kami, tahun kami tu, kami akan kena tanggung sendiri. So memang sebenarnya kalau dari segi duit, it's actually very big jugalah. Sebab kita akan belajar, time belajar ni orang panggil KDC, khusus dalam cuti, khusus dalam cuti. So dalam cuti tu dia kemungkinan cuti raya, cuti Christmas, cuti Cina ke, segala-gala cuti, cuti weekend, cuti weekend tak adalah, cuti yang penting dia cuti lah. Sebab dia cuti, yang pasti dia cuti lah, time cuti. Time cuti, cuti perayaan ni sangat memakan duit. Bukan duit, dia boleh cecah, cecah sampai beratus lah, beratus, beribu. Beribu pun boleh lah, kata tak lah. Dia depend on dari mana kau kat Sarawak ni, pergi sana. Kalau dari Sabah lagi lah nanya. So, itu antara salah tu yang dia bagi tau. So, macam kita, kalau kita dapat guru interim pun, kita gaji bulanan tu, kita tak kena panggil gaji tau. Kita ni macam masih study, masih train, testing out, yang tidak, tidak, yang kita belum layak lagi jadi cikgu maksudnya. Sebab nanti bila kita habis kursus kita 3 tahun tu, kita pun perlu melalui temuduga tu juga. 3 tahun. Betul lah, kita settle interim kita dalam 3 tahun tu. Lepas tu kita kena hadiri kursus SPP semua tu, seperti biasa macam student ISMP. ISP is ijazah sarjana muda pendidikan. Kita akan lalui benda sama seperti mereka. Kalau fail situ, maksudnya kita fail lah untuk kita tu. Kita akan habis kontrak tu, kita punya kontrak takkan disambung. Kalau kita lulus untuk SPP tu, kita akan dapat penempatan. Kita habis kontrak tu, kemungkinan kita akan ditempat tempat lain. So korang akan dah starting jadi guru tetap. So, dan benda yang paling penting dalam guru interim ini ialah jangan sesekali, bukan jangan sekali ya, kalau boleh elakkan untuk pregnant. Sebab korang, kita tak ada cuti semua, cuti. Kalau ada pregnant pun, mungkin dalam masa korang hanya ada cuti dalam masa 2 minggu saja, kalau tak salah saja, dari perkongsian sahabat-sahabat semua, korang akan diberi cuti 2 minggu. So lepas 2 minggu tu korang kena gigihkan untuk hadir petugas. Bukan, ni bukan bully ya, sebab kita ni memang itu perjanjian kita dengan diorang. Sebab kalau korang left up dengan study korang, kalau korang left up lah maksudnya, kalau boleh korang start KDC sama-sama, korang habis KDC sama-sama, jangan left up dengan orang lain. Sebab tu kita tak digalakkan untuk mengandung pregnant time kita dapat guru interim. So that's a very big deal for a girl lah. Kalau lelaki tak ada masalah lah kan. So depend lah dengan orang masing-masing. So tu benda syarat-syarat ni korang semua boleh baca dekat syarat-syarat, untuk korang boleh baca lah dekat dia punya offering letter tu. So time hari kita datang tu, diorang akan bagi taklimat semua benda tu yang ada dalam dokumen tu. Diorang akan cerita balik. So apa-apa soalan korang boleh tanya kat dia time tu. Time tu pun saya datang lambat, so macam banyak saya tertinggal. So korang datang dekat kucing tu, dekat dewan tu, korang masuk. Korang pergilah kat dekat mana dekat view tu. Korang masuklah. Korang carilah dewan dia. Macam saya dulu, saya masuk dewan tu, saya bagi dokumen. So dia akan susun meja dekat belakang tu. Kita bagi dokumen, diorang akan sahkan kita punya dokumen on the spot. And diorang ambil lah borang tu, tak ada lah diorang nak bagi kita balik kan. So diorang memang, korang tak payah susah-susah untuk mengesahkan. So diorang akan handle sendiri pengesahan tu, diorang, orang-orang diorang sendiri, staff-staff, mungkin diorang cikgu-cikgu juga. So diorang akan sahkan dokumen kita on the spot. Macam kalau kita ada kekurangan seperti ijazah ke macam mana, kita kena inform diorang. Macam saya dulu, saya inform diorang. So, lepas tu saya inform diorang, macam bulan 9 itu diorang ada minta lagi dokumen tu saya. So saya masih dalam diorang punya simpanan, calon simpanan diorang. So lepas diorang bagi taklimat tu, dah settle semua taklimat tu, kita akan duduki sesi ujian. Berapa lama tu saya dah tak ingat. Tapi ujian dia tak ada lah ujian macam SPA je. Tak ada ujian macam matematik, BI semua, dia tak ada. Dia ujian tu adalah pasal diri kita. Diri kita. Dia apa namanya? Ujian psikometrik. Dia macam you pernah nampak hantu ke? You ada dengar something ke?
question dia more to something like that tau. Dia macam menguji kita ni gila ke, macam mana kita ada special apa ke. Sebab orang gila ni bahaya juga lah. Yalah, kita nak jadi pendidik. Kita nak jadi pendidik, kita kena pilih orang yang betul-betul lah. Still dia orang nak pilih orang betul. So kita orang, dia orang pilih orang yang akan mendidik orang, yang membentuk orang. Ha, jadi kalau you kalau you pilih orang yang something yang macam ada macam dia sendiri pun tak betul, what do you expect for your kid to be betul juga? So tu lah dia orang buat pemilihan buat psychometric ni. Dia macam more to pengenalan diri kita. Dia orang nak tahu kita ni macam mana, okey ke tak okey ke. Ha, korang pilih lah. Sebab tu benda tu ada pasal diri kita, tak ada betul tak ada salah. So pilih apa yang berkaitan dengan korang. Ha. So lepas daripada psychometric tu, kami terus pergi kepada temuduga. So dalam kami temuduga tu dalam grup 5-6 orang. Time tu untuk IT yang datang hanya saya dengan yang satu orang lagi, budak lawas. Ha, budak lawas. Tapi masalahnya time kami IT tu, saya dengan budak tu yang IT dua orang tu, kami berdua ni, pergi dengan budak di grup-grup sejarah. Mungkin dia orang trying to check us to untuk sejarah mungkin. Sebab dia orang pun tak inform. Saya pun tak tanya time tu, saya tak terfikir. Jadi macam bila dah lama-lama macam tu baru saya terfikir. Mungkin mungkin ke dia orang nak ambil kita aku sebagai guru sejarah. Macam ada terfikirlah dekat situ. Tapi I was really spoiled the interview jugalah. Sebab kami dalam 5-6 grup orang. Interview tu dalam bahasa Melayu. So memang tak ada masalah untuk kita berkomunikasi. So korang just perlu confident in your life to speak it out. So interview tu saya rasa agak berjalan lancar. Saya pun okay-okay dengan semua orang. Sebab majoriti lawan kami adalah ISMP. Kecuali saya dengan saya budak komputer tu, kami berdua je yang ada masalah. Yang seorang tu dari UiTM, saya pula daripada UTM Johor. So kami berdua dua-dua budak IT, bukan tidak berkaitan pasal sejarah. Yang interview kami tiga orang ke empat orang? Tiga orang. Diorang semua guru-guru sejarah. So bila diorang question temuduga tu, dia more to diorang tanya lah macam kalau macam encounter kan, kalau qualification kan diorang ada isu macam bila keluar belajar tu diorang macam agak susah untuk dapat kerjaan. Ha, so diorang suruh kita solve apa pendapat kita, macam mana kita solve problem macam tu. Macam senang kata qualifikasional ni macam memang banyak isu jugalah. So dia tanya pendapat kita macam mana kita nak solve macam tu. Dia tanya juga pendapat kita, kenapa kita, dia tanya kita kenapa kita nak jadi cikgu, kalau begini-begini jadi, kalau begini-begini jadi apa kita nak buat semua. So it's very, everything is based on your pendapat and opinion. So tadi kata salah betul, kita just kami hari tu, kami dalam grup 5-6 orang, we taking turn to answer. Yang dia jawab. Yang pasti kami doing well untuk interview tu. So, tapi seperti yang saya cakap tadi, interviewer tu is mengajar Sarawak. Sejarah. Sarawak pula. Ya, sejarah. Ada yang lecturer memang dari Sarawak. Ada yang cikgu dia tu dari Semenanjung. So, itulah cerita dia. Kita kena, saya dan member saya tu, kami memang jawab very well. Kami macam, kami tahu kami sama-sama mencari rezeki. So kami agak bekerjasama antara kami. So kami jawab. Tapi yang spoil dia ialah, saya dengan budak IT seorang tu, kami bukan budak pendidikan. Yang selebihnya tu, yang empat orang lagi tu, dia budak budak pendidikan. Dia punya file tu tebal bahang ke. Dia punya style drone macam dia orang dah pernah kena ajar untuk macam mana untuk datang interview semua kan. Macam kita yang bukan yang tak ada degree pendidikan ni, kita akan ada kekurangan daripada orang. Macam dia orang dah pakai jaket, dia orang ada name tag semua. Kalau macam saya tak ada semua benda tu. Saya datang pakai baju kurung. Saya dari dengan secara formal macam tu je. Saya tak ada pun baju kurung. Tak ada pun name tag semua tu. Kalau sesiapa lah kat luar sana dia nak hadiri interview in the future and you like to pursuing it also, even you fail the another first tu, tolonglah consider untuk tanya member-member yang ada degree pendidikan macam mana diorang punya pemakaian untuk untuk datang interview semua tu. So diorang datang tu memang smart weh, macam wow, beza dia pendidikan dengan bukan pendidikan. Sebab diorang pendidikan, diorang dah kena ajar macam mana. Kita pendidikan, kita tak kena ajar untuk datang macam mana untuk interview guru-guru ni. Tapi
interviewer tu dia tak persoalkan pun pasal pakaian. At least you formal so okay lah. Tapi kalau you nak top-tip-top, nak tip-top juga tu, kita orang tang lah. Kita tak tahu kita orang ada nilai ke tak. Dia orang tak bagi tahu. Ha, saya ada nilai baju tak ada kan. Ha, tu. Tapi we kalau kita nak dapat satu kerja tu, we present all our best to them kan. Ha, so pergi belajar dengan member-member yang ada pendidikan, member-member pendidikan korang. Tanya dia orang macam mana dia ni. Tanya dia orang pasal RFPH, mock teaching semua tu. Kalau macam guru interim, SK, SMK semua dia orang ada mock teaching. Tapi untuk guru interim untuk KV ni, interview dia tak ada pun RFPH, mock teaching ni. Segala-galanya tak ada. Memang tak ada langsung. Habis interview tu kena suruh balik. So macam tu je kami punya, simple. Tapi dia punya timeline menunggu tu kita tak tahu kita dapat ke tak. Memang lama lah. So lepas bulan 4 interview tu, result di keluar bulan 7. Saya tak dapat. Saya dia masuk sebagai, saya menjadi simpanan. Simpanan. Lepas tu dalam bulan 9 macam tu, bulan 9 macam tu saya dapat lagi, saya dapat lagi email yang diminta di saya punya ijazah. Sebab time saya datang time interview tu, saya tak buat ijazah saya sebab saya tak tuntut lagi dari UTM. So bulan 6 tu saya dah tuntut. So bulan 7, bulan 9 tu yang dorang minta tu saya bagilah. Dia punya pengesah, apa tu, borang tu. Jadi tu je lah pengalaman saya rasa. So kalau you jadi calon simpanan, by December you tak ada dapat panggilan, maksudnya you dikira fail. So saya dah lalui dia. Saya dah tunggu sampai the end of December, memang tak ada panggilan, maksudnya saya fail. So it's okay, I will try again. Saya pun tak kisah lah pun. So benda ni kita kena cuba. Kita kena banyak-banyakkan mencuba dalam hidup kita. So saya akan cuba lagi. Sebab memang saya niat saya memang nak jadi cikgu. Pasal tu lah tadi, pasal peribahasa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bukanlah saya ingin menjadi Datuk Vida Arif Sukri ke macam tu, tapi saya hanya orang yang ingin meninggalkan dengan pahala. Sebab menjadi seorang guru, kita akan mendidik orang, kita akan membentuk orang, kita akan menjadikan. Kalau saya lah, kalau saya didik seorang, diorang sendiri, mesti lah saya bayar sepangga kan. Saya mau, I want to do something meaningful in my life before I die. Yes, that is my motive of life. I don't want my life to be wasted like nothing, unproductive, everything. Sebab sekarang, hidup sekarang saya pun agak unproductive. Sebab gara-gara saya nak tunggu guru interim ni, saya nak apply guru interim ni kan, saya sanggup duduk kat rumah tak cari kerja lagi. Sebab saya memang niat saya memang tak nak keluar dari Sarawak untuk sekarang ni. Saya memang nak dekat stay kat Sarawak sebab senang saya nak pergi interview semua. Sebab kalau saya kat Semenanjung, chances untuk saya keluar lagi, bukan keluar, untuk saya bergerak ke sana very costing money. Dia depend on gaji. Sebab sekarang saya memang, hari tu saya ada apply kerja dekat Pulau Pinang sebagai operator je. Gaji dia 1,300. Saya terfikir kalau saya dapat panggilan tu macam tu, macam mana? Saya terfikir lah macam mana. Sebab kalau kos nak bergerak ni pun dah perlukan 600 macam tu. Paling cincai pun 600 lah. Sebab bermalam hotel lagi, nak tambang kita lagi, grab lagi semua, banyak benda lah, makan minum lagi, memang banyak pakai duit. So saya macam agak takut. Sebab saya tahu kemampuan saya. Kalau 1,300 tu dekat Penang tu macam tak ada apa pun, macam faham-faham lah. Sebelum ni gaji saya agak tinggi pun saya macam tapi okey lah. Bukan ni, tapi saya masih fikir pasal kerja tu. So tengoklah apa keputusan saya lepas ni. So itu sajalah sharing daripada saya, semoga menjadi manfaat kepada korang kat luar sana. So nak jadi conclusion dia, interview guru interim college vocational is very easy. Korang just datang untuk dengar taklimat dia orang pasal syarat-syarat semua. Korang tanya apa yang korang tak faham. Lepas tu second tu, korang buat ujian psikometrik. Ya, soalan dia agak banyak. Tapi segala-gala soalan tu adalah berkaitan dengan kita. Adakah kita seeing something? Adakah kita hearing something macam tu? Hearing something. Tapi saya baca soalan dia kan, saya macam, dia ni ingat saya gila ke macam mana? Dia ingat saya macam suat ke macam mana? Macam terfikir macam tu lah. Macam pelik-pelik je soalan dia. So, tu je lah. Lepas korang ujian psikometrik tu, korang dapat pergi temu duga. Lepas temu duga kita balik lah yang tu. Temu duga pun dia macam dia punya interview tu semua sporting. So tak ada hal, memang sporting. Kalau budak pendidikan punya file bapak tebal, aku punya dengan member seorang tu macam nipis je. Aduh, macam wah buat segan ni. Macam confirm reject ni. Tu dah perasaan dia kalau ada budak
pendidikan sekali interviewing kita. Tapi okey lah, semua ni adalah untuk pengalaman. They all also supporting. Ada ibu juga, ada ibu-ibu, diorang macam ada kisah diorang tersendiri. It's very nice to hear other story lah in our life. So itulah saja daripada saya. Terima kasih kepada yang mendengar. So video ni pun dah cecah 20 minit saya bercakap tanpa henti, penat bye. So thank you, see you all again.